Pas tuh barang tuh sekarang bagaimana? Jual dekat sini dulu. Bila kakak ambil barang tuh? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Itulah perumpamaan yang sesuai bagi kes ini. Menerusi video yang tular, seorang wanita yang disyaki pernah melarikan barang kemas milik majikannya yang bernilai RM50,000 akhirnya berjaya ditangkap oleh ejennya sendiri. Wanita tersebut mengaku telah mencuri barangan daripada rumah majikannya di sekitar Klang pada tahun 2021 dan menjualnya di Sungai Buloh Selangor. Biarpun selepas 2 tahun kejadian tersebut berlaku, namun ejen pekerja asing ini tetap berusaha menjejaki bahan bukti dengan tujuan untuk dipulangkan semula kepada mangsanya. Menerusi video yang dikongsikan, jelas menunjukkan pembantu rumah yang berasal daripada Medan, Indonesia ini mengaku bahawa kesemua wang tersebut telah dihantar ke kampungnya. Nama siapa, Kak? Lisa. Apa masalah sekarang kakak curi barang kemas dekat mana? Dekat Klang. Dekat rumah siapa? Customer. Macam mana cerita kakak ambil tu? Saya kerja situ, saya ambil barang dia orang. Lepas tu barang tu sekarang pergi mana? Jual dekat Sungai Buloh. Bila kakak ambil barang tu? Januari 2020. 2020? Iya. 2020 ke 2021? 2020. Oke. Okay. Lepas tu kakak jual dekat Sungai Buloh. 2021. Ya, betul. Lepas tu kakak jual dekat Sungai Buloh. Kedainya masih tahu sampai sekarang? Masih. Masih ya. Yeah. Besok kita pergi ke sana, kita uruskan semua, boleh? Boleh. Kakak boleh bertanggungjawabkan apa yang kakak cakap? Boleh. Boleh. Lepas tu kakak jual semua tu dekat mana? Dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh saja. Iya. Okey. Lepas tu duit tu pergi mana? Jumlah uangnya. Bukan, duit tu pergi mana? Kakak hantar kampung ke bawa ke mana ke? Saya hantar kampung. Lepas tu kakak jual tu dengan siapa? Sendiri. Sendiri. Ya. Confirm? Iya, sendiri. Okey.